Halo guys, kali ini kita akan coba ulas ini barang baru datang ini namanya Vehicle Black Box DVR Full HD 1080. Kita coba buka ya. Isinya apa aja? Ini kameranya ini. F-nya 2. Digital camcorder. Layarnya oke, lumayan. Ini tempatnya buat nempel di kaca mobil. Kita coba. Ini hidupinnya langsung colok ke listrik atau colokan lighter ya. Jadi kayaknya ini kita lihat dulu buku panduannya. Ini kok bahasanya Cina semua ya? Oh ini. Ini kita masukin memory cardnya dulu. Ntar kita ambil memory cardnya. Kita pinjem punyanya. Google. Kita coba pinjam ini dulu. Coba masukin. Oke. Karena kita nggak lagi di mobil, kita coba pakai power bank. Semoga bisa. Bismillah. Ah, langsung hidup ternyata. Coba. Nah, itu hasilnya itu. Kelihatan? Ternyata langsung rekam sendiri. Berarti kita colok listrik, langsung dia ngerekam otomatis. Ya, karena memang ini untuk mobil. Jadi kita start hidupkan mobil, dia langsung nyala sendiri. Langsung rekam. Dia langsung loop otomatis. Jadi kalau memorinya penuh, dia ngapus yang paling awal. Coba kita matikan. Tes. Kita cari menu. Search. Oke. Kita kalau mau mode. Coba kita ulang tadi rekaman. Lumayan juga ya. Kelihatan kan? Lumayan kayaknya ya. Oke. Kita tinggal tancap kalau di sini itu di kaca mungkin ya. Caranya gini, set, tekan, pencet, ini sudah nggak gerak-gerak, kuat, cocoknya untuk di mobil. Jadi jaga-jaga kita kalau ada apa-apa di dalam berkendara, kita ada bukti kalau ada apa-apa, ada kejadian kecelakaan, kita disalahkan. Kita punya bukti karena kita selalu rekam pakai ini. Sip. Terima kasih guys.